Untuk semakin memperbaiki sistem pertanian yang ada di Indonesia, ayah dari Shirin dan Saskia Sungkar, Max Sungkar, kemarin baru saja meluncurkan sebuah buku berjudul Aquaponik ala Max Sungkar. Butuh waktu 7 tahun bagi Mark untuk mendalami sistem pertanian dengan menggunakan air seperti ini. Masa depan pertanian dunia bukan hanya Indonesia, bahwa kalau kita mau makan sehat plus nilai ekonominya ya, nilai ekonominya bisa 3 kali lipat dibandingkan pertanian konvensional. Juga ditambah lagi, tidak hanya pertanian nabatinya saja, tetapi juga ikan. Aquaponics itu tidak bisa dipisahkan antara aquaculture, peternak ikan, dengan pertanian. Nah, dua-duanya kita akan mendapatkan keuntungan. Makanya yang saya sedang terapkan juga dengan air payau, ini sudah berhasil. Saya ingin nanti tinggal membentuk tim, akan saya bawa ke pesisir supaya saudara-saudara kita yang di pesisir itu bisa bertani, tidak harus menghabiskan devisa dari menjala ikan, mencari ikan.